Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Erlita Ulfa Herlambang. Saat ini aku bersekolah di SD Negeri 3 Jatirejo, kelas 3. Oh iya teman-teman, hari ini kita bareng-bareng mau ngeliat salah satu UMKM di desa sini, yaitu Desa Jatirejo. Nama tempat usahanya itu tempat pembuatan mie basah untuk bahan mie ayam. Nah, yang punya itu Pak Sarimo bersama Bu Jami. Nama warung mie ayamnya itu Warung Mie Ayam Bu Jami. Yuk bareng-bareng ke sana. Nah, di sini Pak Sarimo biasa memproduksi mie basahnya. Di samping saya ini dan ini tempat penggilingan tepung untuk bahan mie. Pak Sarimo biasa memproduksi mie pada pagi hari. Agar lebih jelas, yuk kita tanya-tanya yang punya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini nih, Pak, saya mau minta izin, mau tanya-tanya tentang usaha yang Bapak kelola. Boleh ya, Pak? Boleh, Dek, boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Yang pertama nih, Pak. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha ini sih? Ya, saya mulai punya usaha ini mulai tahun 2014. Wah, sudah cukup lama ya, Pak. Iya. Terus, berapa karyawan yang membantu Bapak di sini? Ya, yang membantu itu 3-4 orang. Wah, cukup bagus ya, Pak. Bisa mengurangi angka pengangguran. Terus, bahan apa saja sih, Pak, yang dibutuhkan dan bagaimana proses pembuatannya? Untuk bahan mie basah itu saya menggunakan produksi Bogasari, mereknya Cakra Kembar. Nah, prosesnya itu mula-mula kan terigu saya adoni. Diadoni, setelah adonan matang, lalu dipres, digiling. Setelah digiling, tipis, makin tipis. Setelah tipis ukuran mie basah, baru saya masukkan ke cetakan yang buat mencetak mie-nya, gitu. Oh, begitu ya, Pak. Terus kalau boleh tahu omset perharinya berapa ya, Pak? Dan pemasarannya sampai kemana saja ya? Ya, sementara ini wong ini ya termasuk usaha home industry, ya cuman kecil omset ya antara 300-500 lah per hari. Nah, untuk pemasarannya itu ya kisaran tetangga-tetangga desa, ada juga yang sampai keluar tetangga desa ya ada. Oh iya Pak, ada nggak promo-promo untuk pelanggan, misalnya di hari-hari khusus gitu diberi harga khusus? Oh iya, begini Dek, jadi saya selama ini sudah mengadakan promo khusus hari Jumat dan Minggu. Itu promosi saya, harga normalnya mie ayam sama es teh itu 9.000. Nah, berhubung saya promo, jadi hari Jumat dan Minggu itu promo saya mie ayam dan es teh itu seharga Rp6.000. Gitu. Wah, istimewa sekali ya, Pak. Sudah dulu ya, Pak. Semoga usahanya semakin sukses. Amin. Amin. Terima kasih ya, Pak, sudah bersedia meluangkan waktunya. Dan sudah dulu ya, Pak. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi wawancara kita bersama Pak Sarimo tentang usaha mie basah yang dikelolanya. Sudah dulu ya teman-teman, jumpa kita hari ini. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.